Halo teman-teman, jumpa lagi di EB Gamespot. Hari ini kita mau bermain Fish Story teman-teman. Cerita si ikan. Ada ini, kapal selam. Apalagi ini? Kita gunting dulu. Barang apa? Penokok. Baiklah, kita mau pilih yang mana dulu ini? Penokok atau kapal selam? Hati-hati ikan, kamu jangan terkena baling-baling kapal. Penokok, lempar. Lempar cepat Nemo. Yah, ketokok sendiri. Gagal. Kalau begitu kita pilih saja nih kapal selam. Kita punya kapal selam ini. Ihi, aku mau masuk ke dalam. Oh iya, cepetan Nemo. Kita lanjut lagi ke level 32 teman-teman. Ikan piranha dan kepala tengkorak. Aku mau ke atas, tapi bagaimana caranya ini? Kita tahu teman-teman. Kita buka dulu ini. Oke, lavanya sudah padam apinya. Tapi itu kan ada ikan piranha. Aku mau lewat sana nanti dimakan. Oh, tenang-tenang Nemo. Ini ada topeng. Baiklah, aku akan jalan. Tengkorak. Ikan itu malah pingsan. Terima kasih, aku sudah berhasil. Aku sudah naik kapal ini. Hati-hati, ada pelaut. Dia memegang sebuah cincin. Cincin berlian, teman-teman. Sepertinya pelaut itu sangat kaya. Cincinnya banyak. Ada boneka perempuan. Kita gunting lagi. Apalagi setelah ini, gunting saja bentuknya. Wah, ikan hiu. Aduh, pilihan kita yang mana, teman-teman? Itu ada yang berkilau-kilau. Itu apaan? Cincin yang cantik. Ini adalah panen cincin. Cincin? Kalau begitu, kita berikan saja dia hiu. Oke, Nemo. Aku punya kostum hiu. Ciat! Aduh, hiu. Wah, kebukin aja. Aduh. Gagal. Baiklah, teman-teman. Sekarang kita tidak bisa mengambil cincin itu pakai hiu. Aku kalau begitu harus menyamar jadi boneka perempuan saja. Iya, Nemo. Ada wanita perempuan di sini. Ayo kita tiup dulu balonnya. Oh, aku mencintaimu. Cincinnya. Aku sudah dapat. Ternyata pelaut itu suka dengan perempuan. Kenapa membeku? Aduh, pacarku, sayangku. Aku akan menyelamatkanmu. Tenang saja. Waduh, teman-teman, pelaut ini benar-benar kesemsem sama si bonekanya si Nemo. Apa selanjutnya, teman-teman? Kita gunting lagi. Waduh, kalau ketahuan si Nemonya bohongin si pelaut bisa gawat ini. Ini kan pemecah batu. Yang kedua, kita harus berhasil melarikan diri, teman-teman. Kalau tidak, nanti berlian itu diambil sama si pelaut lagi. Aduh, apa yang harus kita tolong, teman-teman, ini? Baiklah, teman-teman. Kita berikan minyak atau penokok, teman-teman. Aku akan menyelamatkanmu, pacarku. Ya. Pacarnya, di mana pacarku? Ya, gagal, teman-teman. Pecah semuanya. Kalau begitu, ku oleskan saja nih. Wah, dikasih minyak ya. Aduh, aku harus kabur. Pacarku. Si Nemo ini berhasil menipu pelaut itu, teman-teman. Padahal itu kan bukan manusia, tapi itu adalah boneka, teman-teman. Aku dapat emas berlian ini. Pulang ke rumah dulu. Cincin ini cantik sekali, bersinar-sinar. Tidur . Nemo dapat berlian. Cincinku hilang. Tidak. Siapa pencurinya? Pasti ada pencuri di sini. Kalau begitu aku akan jadi detektif. Kira-kira siapa yang mencuri, teman-teman? Cincin berlian begitu besarnya, guys. Mungkin ini peta, teman-teman. Peta. Selanjutnya kita gunting lagi.
petunjuk si Nemo, teman-teman, untuk menemukan cincin berlian kesayangannya. Oh, itu kan kursi. Kita pilih yang mana dulu? Kita sudah tahu, teman-teman, petunjuknya ada di ini, meja atau kursi, guys. Biar ku periksa. Ya ampun, tidak ada. Jebakan ini. Alasnya, teman-teman. Coba kamu buka dulu ini, ada alas kaki. Ada jejak kaki di sini. Akan ku ikuti. Sembunyi di mana ya, teman-teman? Ada dogi ini, dogi ikan. Cepat kembalikan, kembalikan. Di mana cincinku? Au, au, au. Anjing ini harus melacak. Ini, ku berikan kamu hamburger. Bantu aku menemukan pencuri. Au, 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 au. Ih, kenapa malah tidur? Dasar. Aku harus membebaskan ini anjing ikannya. Biar dia bisa membantuku melacak di mana pencurinya. Ayo ke sini, akan aku gunting, ku bebaskan kamu. Ya, terus cari di mana pencurinya. Pencuri itu mengambil emas berlianku. Ih, cepat, cium, cium. Terima kasih ya, ikan dogi. Siapa ini pencurinya? Ayo kita gunting, teman-teman. Kira-kira siapa pencuri dari cincin berliannya si ikan Nemo? Ada linggis. Apalagi ini, teman-teman. Pencuri itu sepertinya bersembunyi di dekat batu karang, teman-teman. Senter. Kita harus pakai senter ya, teman-teman. Kita mau perhatikan dulu cahayanya. Aku akan senter. Ya, senter saja. Pencuri. Oh. Nah, cincin berlianku yang cantik. Aku mau lanjut lagi. Aku sudah menemukan cincinku. Terima kasih. Ini kan kapal bajak laut. Ya. Apa ini? Kenapa banyak sekali ya aku ketimbun? Tolong, tolong. Bagaimana ini cara keluarnya? Aku benar-benar tidak bisa keluar. Aku harus keluar dari sini. Aduh, gimana teman-teman caranya, teman-teman? Ada batu dan kepiting. Kita harus timpuk si kepiting dengan batu, teman-teman. Bantuin. Aku akan ambil lagi cincinmu. Aku akan ambil lagi cincinmu. Tidak, ini cincinku. Kamu tidak boleh ambil. Aku mau cincin. Aduh, aku yang ketimpuk batu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Abby Gamespot selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Aku mau cincinmu itu, berikan. Tidak, ini kan cincinku. Cepat timpuk dia dengan batu. Apa? Alamak. Yes, aku sudah bisa jalan lagi. Keluar. Terbang. Aku mau WhatsApp lagi ini. Nah, Nemo sudah berhasil kabur, teman-teman. Yeay, aku berhasil kabur. Itu kan pacarku. Si ikan merah jambu. Kamu cantik sekali, Hiu. Aku lebih perkasa daripada si Nemo ceking itu. Pacarku diambil sama ikan hiu. Bagaimana ini? Tenang, Nemo, tenang. Kakak Abby akan bantuin. Kita berikan ini, teman-teman. Cepat kesini. Ih, dibawa kabur pacarku. Di mana pacarku? Dibawa hiu. Ayo Nemo, kejar pacarmu dibawa si hiu. Iya, akan aku kejar. Aku akan cari di mana pacarku ya. Ayo, kita makan malam di sini. Yah, itu kan pacarku si ikan pink. Aduh, mereka makan malam, teman-teman. Kira-kira makan malamnya pakai apa? Ayo kita gunting dulu, teman-teman. Ini kelihatannya minuman, guys. Aduh, campain, teman-teman. Selanjutnya lagi, apa yang diberikan si hiu untuk si pacarnya si Nemo? Mutiara. Aku akan memberikan dia hadiah istimewa. Apa hadiah istimewanya, hiu? Bagaimana ini? Pacarku direbut sama hiu. Kalau nanti ikan pink itu pergi sama hiu, bagaimana? Aku akan memberikanmu minuman. Kita rayakan dulu ya, sayang.
Ah, minuman? Iya. Aduh, minumannya. Ih, sakit tau. Ih, mereka gagal. Ihihi. Kalau begitu, aku bisa mendapatkan pacarku lagi nih. Aduh, aku dikejar sama ikan pink. Dia mengamuk. Aku harus melewati ini gunung berapinya. Oke teman-teman, sampai jumpa dulu di episode berikutnya. Kita akan mengetahui bagaimana kaburnya si hiu ya teman-teman. Apa kira-kira ini? Hah? Kartu dan batu? Aku mau kabur, ikan pink itu lagi ngamuk besar ini. Bagaimana cara kaburnya? Aku harus kabur.